sandal-sandal ya payu kok saya itu. Pe tahu apa dajake jibe ya payu. Lah rumah sakar moto aku kadek sapa. Menyangku dure kan to Mas. Lah ngopo? Lah ngopo? Lah kuwi wis biasa ngono kuwi. Muat lumpeng sudah selesai, mau kirim sekalian ini. Semoga untungnya lumayan. Setelah muatan yang kedua, lumpeng tadi telah kita bongkar 1 ton 290 kilo. Ini yang kedua, bangsane palet sama tong-tong ember. Walaupun harganya murah ya tetap saya beli, wong ember hitam 800. Warna sama tong-tong ini 1.300, cari aman pokoknya. Intinya ya pokoknya kita harus tetap berusaha, walaupun murah ya dibeli murah, entah kapan jualnya, nanti pada saat waktunya ya bisa kita menjual. Tetap semangat ya. Alhamdulillah sudah kita turunkan paletnya dan juga ember-ember serta tong-tong plastiknya. Entah kapan kita menjualnya, karena saat ini harganya ya sedang kurang bagus. Di stok dulu saja, yang penting tekune aman, murah meriah. 1.300 putian dan warna, hitam cuma 800. Ada juga rasaan yang lain. Ini air purifier ini. Ini juga tadi dari sana. Sebuah gudang pabrik pembuatan rambak. Dapat juga ini, wah lumayan, aluminium blower ini. 3 buah blower aluminium. Lumayan, manci aluminium juga ini. Alhamdulillah. Sebuah tong plastik ini masih lumayan ini. Kalau baru ini 100.000. Ini kita bandrol 50.000 saja lah. Intinya teman-teman, walaupun saat ini kondisi sedang kurang stabil, perekonomian sedang terpuruk, tapi kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak jalan rezeki yang bisa kita lalui, bisa kita ambil. Tanpa diduga-duga, rezeki itu pasti akan datang mendatangi kita, ataupun kita menjemputnya. Yang penting kita tetap berprasangka baik pada Allah. Kotor sekali ini, habis memuat jerami. Ya lumayan lah, ada tetangga yang membutuhkan angkutan mengangkut jerami, yuk kita layani. Oke, sekian teman-teman, semoga video vlog mencari rasa ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, masih banyak jalan rezeki, insya Allah Allah sudah mencatat rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.